sampah yang di pinggir jalan-jalan itu ya kadang-kadang harus kesadaran manusia juga. Hmm. Manusia bagaimana caranya biar ya adapun gini sih namanya manusia itu kan ada yang sifatnya yang ogah jauh, yeah, ada yang sifatnya ogah jauh. Udah walaupun dipasang plang kayak apa dia bisa buang malam. Nah, hanya satu kalau dalam hal ini ada satu ya penjaga lah. Walaupun tidak 24 jam tapi menjaga, atau sekarang ada CCTV lah. Hmm. Ya kan enggak usah ribet-ribet lah, ada CCTV. Nah, siapapun yang buang itu dari kalangan sini atau RT atau RW-nya untuk memberikan arahan apakah ini warganya yang buang atau bukan. Artinya dalam pengawasan. Dalam pengawasan. Nah, kalau di diemin saja ya kasihan kalinya lingkungan, yeah, kita ini ya di sana yang kebanjiran. Apet kan gitu aja. Nah, dalam hal ini memang susah. Tidak di sini. Nah, risih nggak sih Pak sebagai pengendara kalau lagi lewat itu? Ya kalau buat risih memang nggak, karena selalu apa bersih ya. Kalau saya lewat itu memang bersih terus kalau jalanan. Ya kan sebelah sini sudah dibuang. Cuman kadang-kadang apa dibuangnya ke situ kita juga nggak tahu ya. Yang kebersihannya juga atau kepada masyarakat sekitar. Saya nggak tahu kalau buang itu. Tapi kalau untuk risih memang nggak, karena jalannya terlalu bersih. Biasanya kalau misal lewat itu suka ada yang sampah-sampah plastik atau ada yang pakai karung juga nggak sih Pak? Ya kalau itu bukan, terus saya tahunya pas lihat di situ aja. Yang pas kali itu sampai plastik merah dan plastik warna apa itu aja sih jadi masalah. Kalau itu saya mah kasihnya kalinya. Kali ya. Iya, kalinya orang yang ngebuangnya ini yang enggak ada apa sih namanya? Apa mungkin dia ogah bayar buat tukang sampah, yeah, atau dia itulah apa karena dia enggak punya uang atau dia sayang enggak tahu lah. Ya kan? Karena kan anak cepat minal iman ya kan? Kepolisian itu bagaimana iman tergantung, yeah, orangnya sih Pak.